Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pasir Hitam TV. Siang ini setelah sholat Jumat ya. Nanti lagi kita di Tebisa Bandar ya. Setelah selesai sholat Jumat. Ada air minum. Yang terpantau belum ada bus Sumatera yang melintas ya. Terapi kencang betul dia menuju kota Medan. Ini lagi 2 unit ternyata. Wow, tatet, gak peka kuping ini ya. 2 unit PT Rapi tadi buru-buru dia, kita mau kemana dia. Hah? Ada. Beli minum lah nah. Di mana beli? Kendil lah. Kok yang gue beli Pokari Sweat lah. Enggak tempat Ahok belinya. Mau sana belinya. Grosir. Kok belum buka ya? Baru udah 2 unit tadi ya. PT Rapi yang menuju kota Medan. Belum terlihat lagi bus-bus Sumateranya lagi. Nah ini ada satu lagi nih. Wah, bus kecil banyak. Kira tren. Bus karyawan PT Inalum. Enggak lah. Jadi busnya itu kemana lagi? Supirnya itu pulang ini mana? Ya selalu udah siap ngantar karyawan pulang deh. Terus ya? Dibawanya. Besok pagi jemput lagi. Cuma sampai tebing aja deh tuh. Thank you.
terus. Kosong kan? Kosong itu kan? Banyak. Nah, Santi pulang kosong itu. Truk. Ada di mana? Ambil satu lagi. Mana ada? Pecah lah bodoh. Hah? Mana lagi? Kok ngambil cuma satu? Iya. Oh, iyalah. Tikung double. Mana tajam ini? Tajam nekong kali mana? Di sana mana nampak motor? Tajam tajaman sana yang di mana? Di daerah gunung, tapi bukan sini. Gino kayaknya. Ini lagi. Apa nama busnya itu? Efisien. Efisien. Ya, jika teman-teman suka dengan video saya ini, tolong like, comment, share, dan subscribe. Kita aktifkan lonceng notifikasi. Ya, mungkin cukup sekian dulu video saya siang ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.